Assalamualaikum Positive People, welcome back my channel. Kali ini gue bakal ngajak Positive People untuk solo traveling ke Bandung. Nah kali ini gue menggunakan Damri dari Kalibata City karena sekalian promo sih, ada di sini ada promo. Kebetulan Damri dari Jakarta ke Bandung cuma 100 perak. Cuma syaratnya ya kita harus pakai kartu Breezy. Nanti gue mau beli sebelum itu, sebelum berangkat kita beli. Nah sekarang gue lagi mau OTW ke sana persiapan. Ikuti terus, jangan lupa di like, di komen ya pasti ya di for your information. Jadi kalau kalian mau naik Damri dari Jakarta ke Bandung itu bisa di Epiwalk, Epicentrum Walk, atau di Kalibata City. Kalau di Kalibata City berangkatnya jam 7 pagi ya. Oke, okay, let's go, kita ikuti terus, jangan lupa subscribe. Pak, kalau ke Bandung tarif 100 rupiah pakai kartu apa, Pak? Kartu Breezy kita. Ini edisi khusus ya, Pak ya? Iya, edisi khusus ini kartunya. Mantap. Ini saldonya berapa? Saldo 130. Harganya 130. Iya, harganya uang cash-nya 150. Oh. Uh-huh. Terus ini ke balik lagi dari Bandung bisa pakai ini juga, tapi, kan? Tapi bisa, tapi tarif normal. Oh, jadi cuma ya, sekali cuma sekali perjalanan Jakarta Bandung. Okay. Uh-huh. Ya berarti masih bisa lah ya, bisa. 120 ya, itu. Oh, masih ada saldonya lagi sisanya, uh-huh. Masih bisa. Oh, Pak, saya beli satu, Pak. Oke. Ini saya. Iya, maksudnya Bapak udah dapat kartunya, spesial edisi khusus. Tinggal kita nunggu shuttle-nya ya. Kita nunggu shuttle-nya. Belum datang katanya, masih jam 7 di sana, shuttle-nya masih kosong. Tunggu aja sabar. Tempelin dulu. Belum ini. Nah, itu. Udah. Oke. Saldonya sisa 129. 900. Iya. 1299. 900 ya. Oke. Oke. Ya, saya jangan di ini, masalahnya saya lagi pengen pendek. Siap. Makasih, Pak. Oh, ini. Iya. Oke ya. Makasih. Udah deal ya. Deal. Okay. Ya, asik akhirnya trip to Bandung. Yo, 100. Kalau nggak pakai tetap murah sih, 99 ini malah tahunnya itu awalnya dari yang promo 100 rupiah itu ya, buat jajan. Abangnya mana yang satu lagi? Physical distancing. Positive People, Positive People mobilnya udah datang shuttle ya. Kita siap-siap naik. Ikuti protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, jalan-jalan. Bismillah. Thank you.
Alhamdulillah Pak City People udah sampai Bandung ini di di Kebun Kawung untuk Damri. Kalau kalian mau naik dari menuju Jakarta naik Damri juga bisa dari sini. Ini perjalanan tadi udah 2 jaman sebenarnya, tapi karena tadi ada kendala macet di mall tadi. Jadi ya akhirnya lebih dikit. Kita minggir dulu. Jadi lapar. Dan kebetulan ini gue juga belum sarapan pas dulu. Jadi ini di sini mau sarapan dulu, kemudian kita lanjut ekspor beberapa kota Bandung karena gue juga rencananya cuma sehari doang, lanjut balik lagi. Oh iya, ini perjalanannya kan karena cepat, jadi yang perlu ada pesawat. Yang perlu dipersiapkan adalah karena perjalanan sekitar 2 jam lebih-lebih dikit gitu kan. Jadi dan dia nggak berhenti di rest area, jadi kalian silakan bawa makanan sendiri dari rumah. Hah? Iya, bawa makanan. Maksudnya kalau kalian lapar gitu kan.
Terus kalian bisa pesan tiketnya di aplikasi Damri, di Redbus, di Traveloka, di Lovebus. Banyak pilihan pembelian tiketnya. Pesan lagi ya. Keren sih menurut gue. Udah nyaman lah. Oke. Terus sekarang ini lagi physical distancing juga tadi penumpangnya dibatasi hanya sekitar 9 orang aja. Oke, ikuti terus gue di Bandung. Paling gue juga liputnya dikit karena cuma sehari doang, karena ntar sore langsung balik Jakarta. Jangan lupa subscribe. Kita cari makanan dulu ya. Porsi berapa sih? 15. Ini dia lontong kari ayam rebuk lontong. Kita sarapan dulu sebelum kita lanjut trip Bandung. Jadi people sebelum makan pakai hand sanitizer dulu. Demi apa ya, demi kesehatan kita. Eh, ini nggak disponsori nih ya sama hand sanitizer ini. Karena gue udah di Jakarta belum makan. Pokoknya enak, ikuti terus vlog Destination ke Bandung. Jangan lupa subscribe. Bye.